peminat-peminat barang-barang antik. Siapa jadi peminat itu tidaklah dibuang barang-barang antik. Itu semua ada mengandungi unsur-unsur syaitaniah. Termasuklah barang-barang sudah terpakai. Apa juga barang-barang terpakai, baik-baiklah kalau nak beli. Ya eloknya jangan beli, marah kedai-kedai ini. Pasal apa? Memang betul. Pakaian itu dipakai oleh orang yang berjin. Maka jin-jin itu akan tunggu pakaian-pakaian itu. Buku-buku yang dikarang oleh orang-orang yang memang salah. Di dalam bilik saya itu ada dua buku ya, Hakikat Insan. Orang yang menyimpan buku itu dah berpuluh tahun, dia sakit. Dia tak sedar buku. Bila buku itu serah pada saya simpan untuk rujukan. Sembuh dia. Buku-buku majalah-majalah yang dikeluarkan oleh Arkom. Ini memang ada sejarahnya ya.